dilaporkan tuh ada di pohon situ, di pinggir jalan Raja Wali 3. Ambil kepalanya aja, Gong. Tahan. Tim sudah dapat menemukan. Ada laporan dari Pak Wisnu di Jalan Raja Wali 3 pas di persimpangan 4 bahwa ada ular piton yang berdomisili di pohon cemara itu. Inilah hasil evakuasi ular piton yang dilaporkan oleh Pak Wisnu tadi. Ularnya bersisi di pohon dan tidak tersembunyi. Kita sudah masukkan dalam karung ini. Nanti kita salurkan kepada tempat yang memang dia hidup di alamnya.